hari ini kita akan memupuk sawit dengan borat. Ya, ini salah satu contoh ciri kekurangan borat ya. Daunnya jadi kerdil seperti ini. Jadi kita coba aplikasikan borat sebanyak 150 atau 100 gram, maksimal 200 ya, yang terlalu banyak bisa keracunan. Untuk para petani mungkin lebih mudahnya pakai sendok. Satu sendok ini kalau rata ya sekitar 10 gram, jadi butuh sekitar maksimal 7 kalau penuh seperti ini ya. Kalau rata 10 gram, jadi 10 sendok. Kalau segini sekitar 7 saja cukup. Mungkin 5 saja cukup. Karena kecil ya. Oke, kita aplikasikan di sela-sela lepah. Agar pelan-pelan dia aplikasinya. Tapi kalau sudah tinggi di tepat di bawah di akar ya, saja cukup karena kecil. Jangan terlalu banyak. Oke, ini untuk batang yang besar. Terlihat sekali ya daunnya jadi abnormal seperti itu. Ya, itu contohnya. Jelas sekali ya. Di ini kekurangan borat, boron. Untuk aplikasinya sekitar 8 sendok seperti itu. Jangan terlalu lebih ya, 10 sendok lah maksimal. Di bawah, tepat di bawah pohon ya. Tidak seperti pupuk yang lain, kalau boron harus dekat sekitar 20 cm kalau bisa. Dekatkan saja. 1 2. Oke. Seperti itu cukup. Tanaman yang besar terlihat ya. Kalau ini 10 sendok besar sekali sudah. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, sekian cara mengaplikasikan borat. Cukup pakai sendok ya takarannya. Oke, thank you. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah.
Bye.